Prabowo umumkan kenaikan gaji guru honorer dan ASN. Presiden Prabowo Subianto akan mengumumkan peningkatan kesejahteraan guru pada puncak Hari Guru Nasional, tanggal 28 November tahun 2024. Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti usai rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa, tanggal 26 November tahun 2024. Kami akan menyelenggarakan puncak peringatan Hari Guru Nasional 2024 yang insya Allah diselenggarakan tanggal 28 November jam 3 sampai 5 di Velodrome, Rawamangun. Tadi kami sampaikan kesediaan Bapak Presiden dapat membuka dan memberikan pengarahan dalam memberikan puncak Hari Guru Nasional 2024 dengan tema Guru Hebat Indonesia Kuat, ucap Abdul Muti. Abdul Muti lebih lanjut menekankan guru non-ASN yang mendapatkan tambahan 2 juta rupiah adalah yang memiliki sertifikasi. Sementara guru yang sudah berstatus ASN, akan mendapatkan tambahan 1 kali gaji pokok sesuai dengan kepangkatan. Gaji pokoknya sesuai dengan gaji pokok dia 1 kali gaji pokok, yang gaji pokok itu tentu berbeda, sesuai dengan kepangkatan dan sebagainya, ucap Abdul Muti.